Ni apa ni apa? Mavic apa? Mavic apa? Mavic Air. Sekian lama tak start vlog atas motor. Hai dan assalamualaikum. Selamat datang dan selamat kembali dekat channel aku. Okay, terima kasih kepada korang yang masih lagi menonton dan terima kasih kepada korang yang baru singgah dekat channel aku. So untuk video hari ni aku nak ke Cyberjaya hari ni. Ada side job sikit dekat sana. Nanti aku bagi tahulah. Ataupun sekejap lagi korang tengoklah aku buat apa. Tapi untuk video kali ni, macam yang korang tengok dekat title aku, okay, kamera apa yang aku guna untuk vlogging sekarang ni. Sekarang ni lah. Yang sebelum ni aku rasa korang pun dah tahu. Tapi apa-apa pun, aku nak settlekan aku punya kerja dekat Cyberjaya ni dulu. So okey lah, nanti aku sambung balik dekat Cyberjaya. Tak jauh dah ni. Aku nak cepat sebenarnya. Okay, sambung balik nanti ya. Okay, aku dah sampai dah. Aku dekat Indawater Cyberjaya. Hari ni ada job sikit. Abang Long aku, dia cakap dia punya bos nak minta tolong gunakan aku punya drone untuk tangkap gambar dari atas. Aku tak pasti macam mana. Kata dia ada macam case lah. Case yang mungkin agak serius juga. Tak tahu lagi, sekejap lagi. Sekarang ni aku tengah tunggu bos dia sampai. Tak sampai lagi. Tak tahu, dia janji pukul 8 suku. Sekarang ni pun dah dekat pukul 8.30. Sekarang ni dah pukul 8.30. Kata dia pukul 8.30 kena ada kat sini. Tak, 8 suku. Tapi dia lambat. Sidai. Okay, tak gerak lah. Sekarang ni aku dekat kawasan, aku tak pasti kat mana, tapi dekat Cyberjaya. Situasi ni macam ni, ni tasik ni, dia penuh dengan sampah. Jadinya dekat sini kita ada alam flora dengan Indawater punya orang. Dia orang nak pantau kawasan ni, nak tengok. Tadi aku dengar dia cakap tasik ni dia dah tercemar, ada pembuangan secara haram dalam tasik ni. Jadinya dia minta aku terbangkan drone untuk tengok ke mana air ni mengalir ke, macam tu lah lebih kurang. Dekat sini dah ada drone, tapi drone ni untuk, so ramai juga orang kat sini. Aku tak pasti dia bincang pasal apa. Tak apa, aku tunggu kat sini. Tak ada kena-mengena dengan aku. Mari sini aku tunjuk ke korang. Tengok betapa tidak bertanggungjawabnya. Dia orang buang sampah merata-rata. Bersepah tu sampah, serius. Bau dia pun menyengat. Oh, daripada sana sampai sini pun ada. Sampai sana. Tu nampaknya tasik kita tercemar. Sangat-sangat kotor. Busuk. Lori nak bawa semua ni lah. Okay, ready to take off. GPS signal weak. Alamak. So, apa-apa pun sebelum aku buat untuk diorang, aku nak buat untuk video aku dulu. Nak tengok, nak tunjuk korang betapa kotornya kita punya sungai. Nampak tu. Ok, belah sana nampak ok lagi. Tak kotor sangat. Yang belah sini ni nampak lah kotor dia. So, ni bukan sesuatu yang bagus eh. Ni aku minta maaf. Bukannya apa, nice view eh. Ni view yang agak mengecewa kan. Tengok berapa geli.
Aku rasa dah cukup lah untuk aku punya. So, kita buat tak ada orang tak. Ha? Cepat. Nak. Ya. Ya. Nampak pun. Ini mana orang kena kuat. Okay, aku rasa aku punya kerja dah settle lah kat sini. Dah terbang lah area sini, dah tengok dah macam mana diorang ingat tasik ni dia ada bersambung dengan anak-anak sungai ke apa. Tapi nasib baik macam tengok tadi macam tak ada. So sepatutnya dia tak mencemarkan mana-mana sungai lah. Maknanya dia cemar dekat kawasan ni je. So yeah, aku rasa sampai di sini lah kita punya job dekat sini. Aku rasa dah boleh balik lah. Oh, tadi aku hampir accident aku punya drone dekat bahagian sana. Aku terbang daripada sini, terbang ke sana, hampir langgar pokok tu. Jadi tu. Jadi dia ni sebab dekat aku punya phone tadi aku nampak ada daun. Sira rapat gila. Nasib baik aku perasan. Stop cepat-cepat. Selamat balik. Okey. Settle lah. Okay, kita boleh simpan lah. Selamat. Esok lagi. Sebab tak jatuh. Okay, sekarang aku transfer dulu footage daripada drone ke PC doang. Kepelu. Bukan sponsor. Okay, aku rasa tiba lah masanya untuk aku bagitahu korang kamera apa yang aku guna sekarang ni. Update pertengahan tahun 2020. Okay, aku gunakan kamera daripada Canon, iaitu Canon M50. Okay, macam ni kamera Canon M50 atas Joby GorillaPod 3K Okay, mic masih yang sama, Boya. Okay. So aku akan tukar kamera je. Aku akan guna phone aku. Aku nak tunjuk korang lebih detail lah kenapa aku pilih kamera kamera ni dan kenapa aku recommend dekat korang yang mungkin baru nak start vlogging ataupun dah buat vlog tapi mencari kamera seterusnya lah. Okay, ni dia setup aku sekarang ni. Setup pertengahan 2020. Kamera baru aku sempena 1K subscriber. Haha, lumayan macam tu. Okay, Canon M50 body sekali dengan kit lens 45mm. Ni kit lens je. Aku tak beli lagi lens yang wide tu 11mm. Mungkin minggu depan lah aku akan cuba cari yang 11mm punya. And then mic Boya. Lama dari dulu lagi aku pakai Boya, tak pernah mengecewakan. Bagi aku audio dia okey lah, tune lah. Okay, sebab pertama kenapa aku recommend kamera ni dan kenapa aku beli. Yang pertama, flip screen. Okay, flip screen ni maknanya bila kita vlogging kita boleh nampak di sendiri. And then mic input ni must have untuk vlogger. Sebab kita nak mic yang, sebab kita nak audio yang terbaik. Kita tak nak guna internal audio, memang tak. And then yang ketiga, interchangeable lens. Kita boleh tukar lens. Okay, ni yang paling penting lah untuk vlogger, iaitu autofocus. Autofocus kamera ni sangat impressive. Okay, aku tunjuk kepada korang. Korang boleh nampak dia tracking muka aku. Nampak tak? Tracking muka aku. Okay, ni dua autofocus ni maknanya bila kita tengah recording, kita tak perlu risau pasal kita punya fokus lari ke apa. Sebab dia akan sentiasa track kita punya muka. So bagus lah untuk solo shooting, memang sangat terbaik lah. Tapi kamera ni dia ada 4K dia akan disable 2 pixel autofocus. Okay, dia panggil 2 pixel autofocus. Kalau nak cari kamera Canon M50 ni harga murah, aku ada link kat bawah kat mana aku beli. Series yang ni aku dapat yang paling best sekali lah. Dia punya deal dia, seingat aku untuk body dengan kit lens 2300 something macam tu lah. And then Boya ni memang aku dah ada. Tripod ni pun aku letak link dekat bawah, nanti apa-apa nanti korang cari dekat bawah. Okay, okay, kita kembali semula ke Canon M50. Okay, sekarang ni aku nak menjawab persoalan yang selalu juga orang tanya aku, kamera apa nak guna untuk start vlog,
kamera apa yang terbaik untuk buat video apa semua. Okay, masa aku mula-mula start buat vlog dulu, aku gunakan DJI Osmo Action. Inilah kamera aku guna untuk buat motor vlog, untuk aku vlog macam sekarang ni. Tapi sekarang ni aku dah retired gunakan untuk vlog, kecuali untuk motor vlog. Sebab ni je action camera yang aku ada, dan aku tak ada niat lagi nak beli GoPro. Tak tahu lagi bila nak beli. Tapi untuk korang yang nak vlog macam sekarang ni, macam aku buat sekarang ni, aku recommend beli DJI Osmo Action. Salah satu sebabnya aku recommend korang beli ni, ada screen kat depan lah. So bila korang nak vlogging, serius senang sebab korang boleh nampak diri sendiri. Ataupun ni aku rasa semua orang ada dalam poket, itu phone. So ni setup phone aku, tapi aku memang jarang sangat guna. Macam tadi aku guna, ada mic, okay, and then ada tripod sendiri. Ni tripod dulu aku guna, tapi sekarang aku guna untuk phone. And then phone holder, better korang beli phone holder macam ni. Brand Ulanzi, aku letak link kat bawah nanti. Brand Ulanzi sebab dia ada hot shoe kat atas untuk letak mic. So mic ni pun boyar juga, ni mic first aku guna dulu. Tapi sekarang ni aku guna untuk aku punya phone. Ni adapter kalau iPhone yang tak ada audio jack, terpaksa aku guna adapter. And then kalau korang ada bajet lebih, belilah mirrorless camera ke ataupun DSLR yang boleh shoot 1080, paling tinggi pun 30. Kalau 60 tu kira bonus lah, tapi better 60 lah, apa-apa pun. So ok, aku rasa video aku sampai di sini je. Aku harap korang terhibur dengan video kali ni. Apa-apa pun, jangan lupa tekan butang like, komen dekat bawah kalau korang ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang suggestion ke apa-apa, komen dekat bawah. And then yang paling penting, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan loceng bila setiap kali aku up video, korang dapat notification. Ok, terima kasih banyak-banyak pada korang yang dah support aku daripada mula sampai sekarang. Dan terima kasih pada korang yang baru singgah dekat channel aku and then baru tekan butang subscribe. Aku ucap ribuan terima kasih. Apa-apa pun, kita jumpa di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.